wa Muhammad. Nak macam mana ni? Dia juga ni. Tak bodoh. Pasal tengah ni ada wa kata penyambung. Nah, dan hak sebelum dia ni baca lagi depan, maka kata nanti dia baca lagi depan. Ah, mudah ya. Ini dia panggil huruf gambar tadi. Oh, ini dia panggil huruf atap. Ada huruf wani saja. Dok resmi dah ada ganti mandi dia. Huruf au, huruf fa, huruf thumma. Nah, jadi mana-mana huruf hak selain daripada huruf waw, tapi adik-adik dia ni maka serupa lah. Kalau ada thumma apa? Ja'a Zaidun thumma Muhammadun. Serupa juga. Ja'a Zaidun fa Muhammadun. Serupa ya. Kita ambil saudara tu untuk dua lagi ni adik-adik dia hak lain. Orang atas ni wa dia di tengah-tengah. Duk tengah-tengah di antara dua. Kalau wa di depan tak panggil orang atas. Kata tempat itu dia. Wal asri in wal asri innal insana lafii khusr. Sebab tu kita tengok wal asri. Apa boleh kata? Tak ada pun sebelum dia dah. Hak wa lagu ni dia bukan panggil wa atas. Dia panggil waw apa dia ni? Waw pasak. Waw pasak. Waw makna sumpah. Oh ni bukan makna dan. Oh ni makna dia demi. Waw asri demi waktu asar. Kalau makna kita buat terjemahnya makna dan. Oh dan dia panggil waw asri. Kedua ada apa? Banyak mesej lagi. Ini waw dua mesej. Ada banyak mesej lagi. Nyanyi lagi untuk dua mesej lagi. Ada wawul hal dia panggil. Nah, hak ni bokil. Bagi atas. Hak ni kami dia ikut. Bagi depan. Ada tak pun siapa juga. Ra'ai itu Zaidan. Wa Muhammad dan juga. Ah, ini satu pun dia pun. Atas ni pun dah. Bapa hak ni baca. Bapa hak ni baca dan. Hak ni baca tu. Cerita ni semua tak ni lah. Cinta dia ni rai sini dua benda kan kan ani maulu bi okey baca baik tu ani apa dia baca baik tu pe rasa ani pe ani kan dia baca baik tu pe okey jadi kita kenal dah ada wan tengok dia antara Zaid dengan Muhammad maka mudah aku baca baik kan ni ani baca baik dia tak dia aku baca baik dia panggil atap. Huruf lain sama huruf fa ke huruf thumma ke huruf au ke. Nah, tapi beza huruf beza lah maknanya. Kalau wa makna dan. Kalau au makna dia atau. Kalau fa makna dia makro. Kalau thumma makna kemudian. Nah, waktu lai huruf lai mana. Tapi formula dia tak formula sama. Asalkah ni pas 10. Adik-adik pas 10 tu. Ada yang juga Marartu bi Zaidin wa Muhammadin. Tak ayah pun macam salah lah. Oh ni bapa macam din. Pasal ada huruf ba. Oh ni kita tengok ada huruf wa. Maka kita nanti kata sebab dia tu macam bagi. Tau tu. Boleh. Tengok ni huruf waw ni. Kata N ni dia ikut hak sebelum ni. Ni ada huruf waw. Terbuai kan ni. Tengok sebelum dia baca bagi data, maka dia pun data. Ni ada huruf waw. Dia nak tahu dua ni ada huruf waw. Ada huruf waw. Hak ni baca bagi bawah, maka dia nanti hak ni baca bagi bawah. Waktu nama dia je. Tajuk kita Babu Al-Afi. Apa maknanya nyambung penyaksi atau kondisi yang itulah hak marah dan tauqid. Tauqid ni nak kuat ayat. Tauqid ni nak kuat, nak kemat, nak so yakin. Takik tauqid pun juga dia adalah mengikut sebagaimana na'at dengan apa. Dia adalah mengikut sebagaimana nak dengan. Tapi tauqid ni dia kena hafal juga.
hafal beberapa kata ya, satu an-nafsu, satu ainu, ada kata nafsu lagi, kata ainu, kata dulu, kata ajma'u. Ini antara perkataan-perkataan yang memberi makna penegasan. Antara perkataan-perkataan yang memberi makna penegasan. Atau kenapa lah kataan mana contoh ayat? Contoh ayat pertama, ja'a Zaidun nafs. Ja'a, dia boleh panggil PR. Dia boleh panggil PR perbuatan. Zaidun ni siapa dia? Lepas pada PR sama kamu. Kena ingat, dia ni adalah PR. Bila PR pun boleh jajah. Pak dia kenapa dia ni? Nafsu ni. Kita ada je. Pak dia kena hafal ni. Ni kena hafal perkataan nafsu, perkataan ainu, perkataan kundu, perkataan jemaah ni. Perkataan yang kita kena hafal. Apa kena hafal? Bila kita hafal kita ingat perkataan ni adalah item-item untuk memberi makna taukid. Makna kuat, makna penegasan. Apa makna nafsu? Nafsu ni mana diri? Tak, nafsu makna dia jiwa ataupun diri. Ain makna dia zat. Kudu maknanya semua. Kudu dengan ijma' ni makna dia kekurian dia. Makna semua. Jadi tengok ayat ni. Ja'a Zaidun, telah marilah Zaid. Sebenarnya ayat ni, ayat ni positif, tak boleh berhenti lah. Jadi kan ada masalah, bila ada perbuatan, bila ada fa'il, boleh berhenti lah. Tapi orang nak buat confused. Macam orang nak tanya lagi. Tak ada yang lain mari. Dia boleh tanya, kenapa dia? Okey dia ke? Anak dia ke? Ayah dia ke? Okay, dia pun ayah berkata, nafsu. Nafsu. Nafsu ni maksudnya, diri, ku, dia. Ku ni klik kepada saya kali dah ni. Ku ni klik mula Zaid mula. Jadi kau tu Zaid. Telah marilah Zaid, dia sendiri. Ha, macam yang gitu. Zaid mari, dia sendiri yang mari. Nah. Nafsu ni maksudnya dia sendiri. Nah, dia sendiri. Nah, yang kemas. Siapa orang kopi dia? Dia main pekan ini. Oh, okay dia. Pekawan dia. Nah. Bila dia tambah ayat ni, ini tambahan. Ini ayat tambahan. Tapi tambah-tambah pun ada memberi makna kuat. Memberi makna penegasan. Nah. Jangan Zaid tu, nah, suhu. Kalau dia apa macam nafsu, tak macam nafsa apa. Kenapa bahasa Arab ni untuk isteri tiga dia boleh baca depan, atas, bawah. Bagi nanti ada isteri. Kata nama ada bagi nanti. Tak ada. Tiga mana dia mari? Time wakar. Time wakar. Kun huwa Allahu ahad. Kalau kita sambung, ahad. Ya, kita bunyi kun huwa Allahu ahad. Mati. Tapi kalau dia masa hidup, dia tak akan mati. Dia akan mari sama ada macam inilah. Sama ada mari depan atau datang atau mari bau. Sama ada mari depan atau datang atau bau. Tak akan ada mari mati. Kalau dia baca-baca, kalau dia baca mati 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 tu je dia. Tak nak kena ulang. Dah. Besok kita jadi pemersa orang ya, pada pelajar Risal Sarak, kena baca setiap, baca setiap mati, mati, mati tu. Jauh-jauh tu. Dia tak mahir bahagia dia. Dia tak ada markah pun dia baca. Pasalnya? Pasal? Itu kira-kira kalau Risal. Untuk Risal Sarak ni. Kalau tempat markah sana, tak ada seat dia. Sepatu depan dia baca, bagi datang. Kalau sama, setengah markah, kalau sama markah. Sepatu baca, bagi datang. Dia baca, bagi mati. Kalau sama markah. Dia baca mati, bagi dia taruh. Nah. Maksudnya, dari masalah itu isim tak ada paling mati. Dia ada sama ada depan, datang, bawah. Mati ni dia mari masa wakaf, masa dia masa tu. Nah, kalau jalan sendiri dia tak ada mati. Lebih-lebih kalau dia tengok, lagi dah tak ada. Di tauqid ni, nak ayat mana kuat, saya rasa. Mari dia Zahid. Nafsu dia sendiri.
Isma hidayah itu tak Allah pun tidak mampu hidayah. Ini contoh dia ikut yang paling dekat. Contoh lain. Contoh paling atas sudah. Itu al-qawma ra'at tu macam kita nak ajik fanin, ni fanin ni berbuatan ni orang yang tengok saya telah lihat al-qawma, qawma ni satu puak apa macam yang datang pasal dia ni, nama dia ni maf'ulun bi, orang tak kena. No. Siapa? Oh, no. Kau dia, kena ambil, kena tengok, kena lihat. Nah. Oh, ini nama dia makhluk lebih. Makhluk lebih ni cukup mana dia bagi dia lagi. Nah. Hak E bagi dia lagi. Nah, dia bagi dia, dari keadaan, dari formula dia bagi dia. Nah. Tempat hak E berbagi dia per. Orang dia buat. Orang kena buat, bagi dia bagi dia. Okey. Dalam bahasa Arab macam yang tadi, sini dia boleh dikit dah, boleh bukti dah. Tak, saya tengok satu kaum. Tak, saya tengok satu kaum. Tapi dia rasa tak puas hati. Rasa tersuhuk, tersuhuk hari ini. Ataupun dia nampak orang macam confused, macam tanahnya, dia pun tambah kata N. Ular maknanya, semua sekali. Tak, ra'aitul qauma, saya tengok satu puak tu, tambah perkataan kullah. Eh, nak baca kullu, berkullah atau kulli, boleh kata. Tengok. Kalau kaum ni, sebelum dia ni baca bagi data, atau dia pun, buah bagi data. Ini bahagia perkataan kan? Nah. Sini bila orang yang berkataan kullah pun, apa? Ayat ni jadi, fix model. Confident. Ayat emas lah. Saya tengok satu buah tu, oh, kullah pun. Saya tengok semua sekali. Nah. Arti dia panggil makna kulak, makna nafsu ni makna taukid. Nak menegaskan ayat, nak kuat, nak teman ayat. Okay, sekali marartu bil qawmi, marartu bil qawmi ajma'ina. Sebuah cinta tadi. Tak. Cinta mana? Barang tu ni fa'al, makni fa'al. Kalau ni, bukan makhluk nabi. Apa bukan makhluk nabi? Pasal sebelum dia ni ada siapa dia? Ada huruf ba. Dia ada huruf ba, huruf ja. Kalau ni nama dia ni majrur. Nama dia majrur. Dia tak keluar tu. Lepas huruf ja, majrur. Lepas ada huruf ni, maka kena baca balik kau. Hak ni baca ajma'ina. Kenapa tak baca ajma'ini? Dah hak ni baca bawah, okey? Kenapa tak baca ajma'ini? Baca ajma'ina. Kenapa? Pasal ni jangan. Dia ada gowo-gowo kita jari-jari ada masalah. Hak ni tak baca ajma'ini pasalnya perkata ajma'ini adalah jamak mudzakkar sadid. Jamu mudzakkar salim, nasak dia dengan ya. Nasak dia dengan ya, ajma'ina. Bukannya, jamu mudzakkar salim ni, bukannya, bukan nasak dengan huruf ya. Nasak dengan huruf, nasak dengan huruf ya. Apa yang simpel dia tu? Kalau nak minta benar-benarnya, semua-semuanya, ada yang nak tak ni, saya akan mempersolat ni. Kau nota ni, mempersolat ni. Ah, mempersolat ni. Nota ni mempersolat ni. Kau ni kenapa, kena ingat kata kau mati. Selagi kita nak kasih arah, selagi nak baca kita arah, selagi nak nulis ku arah, kau ni sebuah arah kita kena ingat hukum lima. Tadi hukum lima. Selagi nak baca Quran, selagi nak cek nak asmi orang baca Quran,
pukul 5 tu kena ada dalam minat kita. Kena ingat dia. Supa kau kena lepas suara. Oh ni kena ingat. Ini video ni. Tadi kan rasa. Tadi kalau isi mufrad memang nasab dia bagi datang. Isi pilih isi mufrad nasab dia bagi datang. Tetapi jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim tu mana benar tu nasab dia dengan ya. Nasab dia dengan ya. Sama dia kena baca ajma'i. Nah, bukan ajma'i ni. Oh, ini nanti kita belum ada pada ni. Nah. Boleh. Atau nak bayar ni sipin ni kalau saja-saja tete kong ada lupa juga ambil dua yang hafal bayar ini yang ambil. Kalau ni tu ada kompromi yang ni kena ingat. Kalau ni tu ada kompromi yang ni kena ingat. Baru start ni. Pukul surat ni. Kalau ni dia panggil sipin. Pemilu. Tahu tak sipin ni dari mata jernih. Berapa pukul surat? Merangkumi berapa pukul surat ni? Pukul surat kalau kau juga. CP ni start daripada muka surat 4 sampai muka surat 12 pada jernih. Ni CP ni CP kita epoh ni tak atas CP pun merangkumi kita pada jernih ni start muka surat 4 sampai muka surat 12. Next thing. Tak siapa lagi, tak siapa tu, siapa orang ni. Lagi mana cara apa dia? Jadi saya mau frak Marfok, Tomo, Nasa, Ketak, Bapak, Ketak, macam tak dia? Okay. Ini Zahid ni dia panggil isim mufrad. Zahid ni dia panggil isim mufrad. Bapak macam panggil tepat. Pasal dia berada tempat panel. Panel dia Marfok, mana alamat dia ni? Alamat dia ni? Tomo. Nah, kita yang betul. Oh ni Zahidan. Zahidan ni gambar dia? Dia makhulun bi. Zahidan ni berapa orang? Soreh. Soreh nama isim mufrad. Makhulun bi ni hukum dia? Mansub. Pukul surat 15. Surat angin mansub. Mana alamat nasab bagi isi mufrad? Bagi data. Apa tu baca bagi data? Faham ni? Baru tu bisa edit. Bapak baca bagi bawah Zaidin. Pasal dia pun ada tempat majrur. Mana tempat mana alamat dia ni? Alamat dia isi mufrad? Kofak atau ujar okay? Kasrah. Haa, ah, sipe dia tu. Kena ingat betul. Haa, sipe dia. Oh ni, song surat merah.